perlu diperkenalkan lagi setiap tahun. MAPS sentiasa dibanjiri dengan pengunjung bila mana adanya acara berasaskan industri agrotani secara besar-besaran. Dan sebenarnya kalau tadi kita bincangkan tentang robotik dan juga kepintaran pintar dalam industri, sekarang juga dalam bidang pertanian dan juga agrotani, kalau fertilizer pun dah pakai drone. Yeah. Banyak sebenarnya kemajuan sains dan teknologi dibawakan dalam bidang pertanian juga agrotani. Dan apa hala tujunya selepas ini untuk Malaysia? Okey, sebelum kita kena hala tuju, kita menghalakan dulu depan kita ni. Ini hasil pertanian yang kita patut banggakan di negara kita. Sudah pasti harum manis menjadi pilihan. Dan kalau nak tahu, kota ini ataupun harum manis yang dalam kota ini adalah jenis yang ataupun selalunya mendapat permintaan dari luar negara yang kita ekspor ke luar negara. Dan inilah kebanggaan yang patut kita kekalkan, dan khususnya dalam industri pertanian, juga berkenaan dengan kejayaan Kementerian Pertanian dan juga Industri Asas Tani ini. Kita bersama sama dengan Yang Berhormat Dato Salahuddin Ayub, sudah pasti memerlukan kerjasama dan juga kepintaran yang hebat untuk menerajui kementerian ini sendiri, Dato. Menjelang setahun pentadbiran PH, kita tahu bahawa ini merupakan salah satu lagi langkah yang sungguh bijak yang dilaksanakan dalam memastikan industri pertanian ini terus diangkat dan juga diiktiraf. Jadi, Dato, mungkin juga sebagai permulaan ini, setelah bakal menjelang setahun kerajaan PH, bagaimana perjalanan Dato setakat ini? Sudah pasti agak banyak perjalanan yang telah dilalui. Syukur Alhamdulillah, saya gembira dengan kekuatan yang Allah berikan kepada saya, kesihatan, dan rakyat di bawah itu, petani, nelayan, peternak, dan siapa yang menyumbang kepada industri agromakanan ini adalah kepentingan saya dan kementerian. Merekalah nyawa saya yang saya akan berjuang untuk kepentingan mereka. Itu penting untuk saya beritahu. Bukan kerja mudah, tetapi saya, I will try my best selagi hayat di kandung badan. Macam YB sebut tadi, everything under the sun, semuanya di bawah portfolio YB. Dan industri ini bukan saja untuk menjadi pendapatan, ini merupakan satu ibadah sebenarnya untuk membekalkan makanan dan juga keperluan kepada rakyat sekaliannya. Dari segi hala tuju selepas ini, dengan begitu banyak kemajuan dan juga perubahan dari segi teknologi dan juga kepintaran, bagaimana persediaan ataupun inisiatif yang diperkenalkan oleh pihak kementerian untuk membantu mereka yang di bawah portfolio ini meningkatkan produktiviti mereka? Setahun berada di kementerian, ini adalah merupakan sesuatu yang menjadi panduan kepada saya dan kementerian. Itu hala tuju, prioriti dan strategi yang telah saya gariskan dengan jelas. Ada 5 strategi, ada 18 5 hala tuju, 5 teras, 18 strategi, dan ada 51 inisiatif yang merangkumi semua sektor dalam bidang agro makanan yang melibatkan semua stakeholders. Jadi oleh itu saya yakin dan saya beriktizam untuk menyempurnakan tugas besar ini. Dan ini penting untuk kita membuat suatu reform yang besar ke arah industri agro makanan kita. Dan ini adalah merupakan tunggak kepada dasar agro makanan yang akan tamat pada tahun hadapan, dan kami sedang merangka suatu dasar agro makanan 2.0 yang akan memperkukuh dan bagaimana MOA mesti bertanggungjawab dalam 2 perkara. Yang pertama tentang security makanan, yang kedua, ini yang paling penting, apa pun yang kita buat mesti meningkatkan dan menambah pendapatan petani-petani kita di seluruh negara. Jadi itu satu tugas besar yang saya rasa saya sebut tadi, memerlukan komitmen, iltizam politik yang kuat dan kerjasama semua pihak bagi mendukung hal tuju ini. Baik, tadi Dato' juga kongsikan berkaitan dengan merangka dasar-dasar baharu. Dan kalau kita lihat dasar-dasar yang sebelum ini juga yang sedia ada, juga mengalami perubahan di bawah pimpinan yang baharu ini. Mungkin Dato' boleh jelaskan satu persatu perinciannya antara pembaharuan yang telah dilakukan oleh pihak MOA sendiri. Yang pertama sekali, saya harus melihat 2 kumpulan yang tercecer. Ini harus saya betul terang.
60 tahun negara kita merdeka, bertukar dasar polisi dan juga bertukar menteri. Saya ucap terima kasih kepada menteri-menteri yang sebelum ini yang punya jasa, yang juga saya menyambung pada hari ini. Tapi dua kumpulan yang telah saya kenal pasti masih miskin, iaitu pesawah dan juga nelayan kita. Yang lain sedang bergerak. Penternak, peladang, pekebun, ya, ini mereka sedang kita berikan pelbagai inisiatif. Untuk saya rasa untuk membuat merubah hidup mereka ini, meningkatkan pendapatan mereka ini, kita harus membuat perubahan polisi, policy change. Dan MOE mesti menjadi mempelopori game changer ini. Kalau tidak, kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Sebagai contoh, polisi yang akan saya perkenalkan adalah harga shilling beras putih ini, tempatan ini kita kena hapuskan. Sejak 2008 kita letakkan RM2.60. Jadi harga padi ini tak naik-naik. Saya faham 2008 kita ada krisis, harga beras mahal, tapi itu telah berlalu. Kos untuk petani dan pesawah kita mengurus sawah mereka meningkat. Subsidi semakin dikurangkan kepada mereka. Jadi harga beras tak naik. Jadi polisi baru yang akan saya kemukakan adalah kita angkat shilling itu. Dan kita letakkan, ada dua kaedah. Letakkan shilling pada beras pada import. Itu masih debatable, diperbahaskan ataupun kita apungkan. Ini boleh kita bincang dengan PENAS. Sebagai contoh, bila harga beras tempatan itu kita angkat, maknanya harga itu boleh naik. Cara ini adalah boleh menambahkan pendapatan pesawah kita yang sekian lama terikat dengan harga itu. Untuk import, tak cukup beras, kita kena import. 30% kita masih import, itu kita kena ingat. Kita menjaga security makanan, mesti cukup. Jadi dalam dua kaedah itu, kita masih boleh bincang. Sama ada kita apungkan harga beras, beras import ataupun kita letakkan shilling. Jadi beza, kalau kita apung, ada beza, harga itu juga akan naik. Contoh jadi naik 20 sen. 20 sen itu kita boleh bincang dengan benar, masuk dalam tabung kebajikan ataupun tabung amanah ataupun apa pun lah kepada tabung pembangunan yang kita akan beri kepentingan itu kepada pesawah kita. Jadi apapun perubahan polisi yang kita akan buat, ingat pesawah mesti mendapat benefit, mendapat manfaat daripada polisi ini. Yang kedua, kita juga melihat tentang bagaimana ini saya harap nafas yang akan dan putuan peladang yang akan kita berikan nafas baru, remajakan mereka. Kita akan memastikan kepimpinan baru mesti diremajakan. Saya tak nak lagi dengan wajah dulu yang tidak bergerak ke mana-mana. Yang baik kita akan teruskan supaya nafas atau peladang ini, PPK ini ataupun PPN ini boleh menjadi satu badan untuk consolidate tanah-tanah petani yang kecil-kecil ini. Rata-rata pesawah kita ni ada 2 hektar tanah. So nak move forward macam mana? Dan mereka dah lama begini. Jadi in terms of economy of scale, mereka tak boleh berak ke mana-mana. Oleh itu, saya bercadang supaya tanah-tanah yang kecil-kecil ini, sebagai contoh tadi, nafas ataupun PPK boleh jadi consolidate tanah ini. Dan 50 hektar kita berikan kepada entrepreneur muda. Ini cara kita nak gamit orang muda masuk dalam industri padi. Dalam jumlah 50 hektar ni, kita rasa satu jumlah ataupun keluasan yang munasabah untuk anak-anak muda ni masuk dan kita bantu. Saya boleh fikirkan apa bentuk lagi subsidi. Sekarang ini kita dah perkenalkan subsidi bukan saja peringkat input, baja, racun, tapi di peringkat output kita dah tambah RM60 lagi. Daripada 300 jadi 360. Maknanya galakan ini semakin rajin petani kita, semakin kuat mereka berusaha, semakin banyak mereka dapat. Ini gamitan yang saya rasa saya harap boleh menggamit orang-orang muda masuk. Yang keduanya, kita dalam hala tuju yang pertama saya, kita nak yang kedua, kita nak invite private sector masuk.
yang punya kepakaran, yang ada modal, yang ada minat. Jadi kita bercadang, kita boleh beri mereka ektiarkan 1,000 hektar hingga 1,000 hektar hingga 5,000 hektar. Kita ada model seperti MADA dan KADA, kita ada AIDA. Jadi kalau dengan keluasan tanah yang sebegini besar untuk mereka masuk, jadi ini akan meningkatkan lagi production kita dalam apa, untuk industri padi dan belahan negara kita. Ini antara apa inisiatif dan polisi yang kita kena ubah pada hari ini. Kita berikan penambahbaikan untuk pesawat kita ni move forward. Ya. Kalau tidak, mereka kekal dalam kumpulan B40 yang sangat merisaukan saya dan juga dan negara kita. Jadi ini antara yang saya rasa yang sedang saya perbincangkan dengan di peringkat kementerian ya, dan jentera kementerian yang saya harap membantu saya akan betapa sukarnya kita menghadapi halang-halang ini, tapi saya yakin dengan polisi yang jelas, direction yang jelas, kita dapat melaksanakan apa tu 5 atau 7 ini dan dasar ekonomi, dasar agro makanan negara yang akan kita reform pada tahun depan, iaitu DN 2.0 akan kita dapat sumbangkan kepada negara. Bila YB sebut untuk meremajakan, kalau kita retrack sebentar, untuk meremajakan industri pertanian dan agrotani ini, selain dari dana, sebab kita tahu orang muda mungkin ada masalah kekangan dari segi kewangan, apa lagi faktor-faktor yang menghalang mereka untuk terlibat dalam bidang ini? Walaupun mereka tahu di hujungnya potensi penjanaan pendapatan dalam bidang ini sangat besar, tapi apa antara deterrent factor ataupun yang membuatkan mereka masih ragu-ragu untuk terlibat dalam bidang ini? Saya rasa isu ragu-ragu itulah semakin dia dah menurun. Dalam program Turun Padang saya lah, saya melihat sendiri, itu style saya yang saya amalkan. Tengok sendiri, jangan hearsay saja, dengar-dengar tapi jalan. Saya perhatikan pelanang-pelanang muda kita dah berjaya. Ada dah jadi jutawan menternak kambing. Ya, dengan usaha mereka. Kadang-kadang saya tanya, adakah mereka ni dapat bantuan awal daripada kementerian? No. Tak ada. Tidak ada. Harum manis yang kita sedang apa projekkan sekarang ini, ekspor. Kita, saya yakin dengan kena caranya, saya dah minta Pharma tubuhkan satu unit khas untuk pasarkan harum manis ini, dan downstream jus, jam dan sumpahnya harus kita peningkatkan. Balik pada tadi, ini mengambil orang muda. So antaranya adalah teknologi, IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, ini orang muda minat. Jadi dengan kombinasi itu, keminat dan juga apa, dan Agrobank saya minta sungguh-sungguh pada anak-anak muda khususnya dan petani-petani kita yang telah ada industri bermula dengan kecil, sekarang mereka ini dah masuk dalam SME. Ini Agrobank saya berikan perkataan wajib untuk membantu mereka, untuk mereka menjadi besar. SME beri digalakkan untuk pergi go big kepada, insyaAllah mereka akan jadi anchor company. Lebih ramai anchor company, jadi dia akan dapat memayungi small players yang akan pula naik kepada SME. Ini saya rasa apa tahap-tahap yang perlu kementerian berikan galakan untuk mereka ini. Jadi anak muda jangan bimbang, masuk dalam industri ini, dan dengan segala bantuan yang akan kita fikirkan, anda boleh berjaya, anda boleh menjadi kaya, dan anda boleh menyumbang kepada KDNK negara, dan ekonomi negara akan berkembang dalam industri pertanian. Sedikit untuk nelayan pula yang YB sebutkan tadi. Nelayan ni saya nak pendekkan rantaian pemasaran mereka. Saya dah bincang dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna, rakan saya Datuk Saifuddin, dan kita akan, dan juga KDN, ada task force, special task force yang kabinet sedang apa telah putuskan, dan kami akan bermesyuarat. Peringkat pegawai sekarang sedang siapkan terma-terma terms and condition supaya daripada nelayan mendaratkan ikan kepada peraih, peraih kepada pemborong, pemborong kepada pengguna kita. Di antara pemborong itu, kepada peruncit itu, ada satu lagi yang masuk, iaitu warga asing yang menambah satu lagi rantaian itu. Jadi ini kita nak musnahkan. Jadi kita nak pendekkan, dan dah ada satu beberapa model
pemasaran yang saya boleh banggakan antaranya adalah di JT LKM Tanjung Lumpur, Kuantan. Okay. Dan saya akan minta supaya LKM dan perikanan memperkasakan lagi peranan LKM. Mm-hmm. Di mana saya lihat ikan segar yang didaratkan masuk peraih atas meja dan pengguna dapat beli ikan fresh. Mm-hmm. Yang segar, yang tak kena, yang balik tu tak kena air batu lagi. Mm-hmm. Dengan harga yang munasabah. Mm-hmm. Kalau ikan kembung, ikan selayang, kalau yang fresh harga RM12, RM10, rakyat tak ada masalah untuk beli. Yeah. Yeah. Jadi ini antara yang saya akan usahakan bersama dengan tiga kementerian tadi. Kemudian kita akan memperhebatkan lagi teknologi baru, iaitu membeli secara online. Ini kita akan perkasakan, di mana kita akan melihat nanti satu hari nanti nelayan tengah laut dah boleh menggunakan pelbagai aplikasi. Dia dah kenal pasti siapa pembeli ikan yang yang boleh beli dengan harga yang paling baik sekali. Datuk, teknologi ini akan datang. Ya. Satu lagi kita, golongan yang kita nak sentuh pada waktu ini secara ringkas, golongan penternak peladang itu sendiri. Ya. Mungkin ada sesuatu yang juga nanti bagi mereka? Istilah peladang ini tidak boleh lepas. Kita ada hari ini Lembaga Kemajuan Peladang, dan kita ada NAFAS, iaitu Pertubuhan Peladang. Yang ini yang saya sebut saya nak remajakan. Berikan wajah baru. Dan bila saya masuk kementerian baru ini, NAFAS digantung dan sekarang ini telah pun dipulihkan kembali. Visi saya jelas. Saya nak meremajakan kepimpinan, biar ada idea baru, ada visi baru. NAFAS dulu digantung dan ada masalah penyelewengan. Itu kita serahkan kepada undang-undang. Sekarang saya nak reform dan meminda beberapa peraturan yang saya rasa boleh memajukan pertubuhan ini pada masa akan datang. Jangan fikir saham saja. Saham mereka saya tak akan ambil. Mungkin tak usik pun. Kami nak tambah saham itu. Jangan puas hati dengan apa yang ada pada hari ini. Dan jangan hanya segelintir yang dapat saham. Yang tanam padi, yang tanam pokok-pokok, yang tanam cili itu masih miskin. Jadi semua orang mesti dikayakan. Jangan hanya segelintir. Sebab itu kena reform. Sebagai menteri, pada hari ini dengan kekuatan kementerian, saya nak buat reform. Dan saya rasa dengan reform ini, kita boleh meremajakan kepimpinan peladang dan NAFAS, dan dengan itu kita boleh bergerak ke hadapan. Saya yakin, saya sebut tadi, peladang-peladang muda dah ramai. Berjaya. Teknologi mereka boleh gunakan kerana mereka orang muda. Buah tin fix pada hari ini. Jangan terperanjat, dah ada orang jadi jutawan. Mengeksport produk ini. Jadi kalau kementerian boleh buka pintu kepada golongan ini dan meremajakan kepimpinan NAFAS, meremajakan kepimpinan peladang dan semua peringkat, think out the box, jangan bekerja business as usual. Saya sangat optimis bidang pertanian boleh memberikan pulangan. Dan ingat, mesti menambahkan pendapatan petani-petani kita di seluruh negara. Ya. Itu amanat yang Pemak Menteri untuk anda pagi ini. Terima kasih YB Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Boleh dapat, di manakah masyarakat boleh dapatkan naskah? Ini boleh diambil melalui soft copy-nya melalui internet. Dan saya akan cetak banyak lagi. Kalau ini masih memerlukan penerangan pada seluruh petani-petani kita. Saya ingat player-player kita kena hadam ini supaya dapat bersama dengan saya. We must be together dalam kita melaksanakan tujuh ini. InsyaAllah. Amira. InsyaAllah. Terima kasih. Amira, Datuk. Juga teknologi juga untuk anda mendapatkan naskah buku tersebut boleh dibuat turun melalui laman web kementerian. Selepas ini kita ingin mengenali lebih lanjut seorang pengetua cemerlang yang akan bersama kami di studio sebentar lagi. Ya, jangan